Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Leslar dimanapun kalian berada. Selamat sore dan selamat berjumpa kembali bersama Mimin tentunya di channel YouTube Leslar Al-Fatih. Kabar dan info menarik, terbaru dan terhangat seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk selalu mendukungnya dengan cara menekan tombol like, subscribe, dan komen, serta bunyikan tanda lonceng notifikasi. Tujuannya agar para sahabat tidak ketinggalan informasi selanjutnya. Oke, para sahabat Leslar, mengawali perjumpaan kita di sore hari ini, tentunya Mimin ada unggahan dari AMI Award 2023. Di sini tertuliskan bagaimana proses AMI Award berjalan, dan pastinya ada langkah-langkah ya yang tentu kita harus tahu. Di sini ada sebuah kalimat caption yang dituliskan. Yang pertama, pendaftaran lagu online. Label rekaman atau musisi mengirimkan data produksi lagu ke AMI untuk dijadikan bahan entry lagu tahunan. Setiap lagu yang telah dikirimkan harus sudah dirilis secara komersil selama periode yang ditentukan AMI. AMI menerima lebih dari 5.000 entry lagu setiap tahun. Yang kedua, sidang kategorisasi. Ini sebuah panel khusus berisi para ahli yang mewakili berbagai genre musik. Bertugas untuk mendengarkan setiap entry lagu yang masuk dan memastikan setiap entry lagu memenuhi syarat kualifikasi. Kemudian menempatkannya dalam kategori atau genre yang tepat. Kemudian yang ketiga nih, voting online tahap pertama. Voting member AMI akan menerima surat suara putaran pertama di tahap ini untuk memilih calon nominasi AMI maksimal 5 pilihan di setiap kategorinya. Yang keempat, pengumuman nominasi dari hasil voting online tahap pertama akan diumumkan secara luas melalui media. Siapa saja yang masuk sebagai nominasi AMI di setiap tahunnya. Kemudian untuk voting online tahap kedua, voting member AMI kembali menerima surat suara putaran final untuk ikut menentukan siapa yang akan menerima award di setiap kategorinya. Penghargaan Musik Tahunan AMI Award, Pesta Tahunan Insan Musik Indonesia, di mana akan diumumkan siapa saja penerima AMI Award setiap tahunnya di AMI Award. Dan satu lagi info penting yang lagi banyak ditanyakan belakangan ini, pendaftaran lagu ke AMI akan dibuka di pertengahan Mei 2023. Tuh ya, ini kabar gembira untuk kita semua nih. Mudah-mudahan Bunda Lesti masuk lagi di AMI Award. Amin. Kemudian juga ada pesan dari Bunda Elvi Sukaisih ya, untuk para musisi, belajar dengan benar, jadilah artis yang besar. Itu adalah pesan dari Umi Elvi Sukaisih, pesan buat para musisi ya pastinya. Kemudian juga untuk kabar selanjutnya, kita ingat pesan Rizky Billar juga nih para sahabat, pernah mengunggah di story-nya ya. Si Les ini sangat berprestasi di bidangnya. Sementara si Billar ini yang memikirkan langkah mereka ke depannya. Memang langkah mereka tidak cepat, tapi yang terpenting mereka tahu arahnya kemana. Pasangan kura-kura yang benar, solid, ideal, dan saling mengisi.
Dan pastinya banyak banget orang yang suka membanding-bandingkan pasangan kura-kura ini. Ibarat nih pesan dari Rizky Bilar ini, ibarat Lesti itu air ya, dan Bilar adalah wadahnya. Jadi mereka ini saling melengkapi, Masya Allah ya. Kemudian juga untuk kabar sore hari ini datang dari unggahan Lesler Entertainment. Kira-kira kalian pilih ekspresi Abang L yang digambarin 1, 2, 3, 4 nih. Mood kamu di hari Senin ini kira-kira seperti apa nih? Tulis di kolom komentar ya. Kemudian langsung ada komentar nih dari Liz Love Family dan Om Dian. Masya Allah, si Kasep Al-Fatih sehat selalu ya buat pandanya. Kangen banget. Udah beberapa hari ini gak ada vitamin ya. Maunya vlog paket lengkap, Min, katanya nih. Soalnya aku lemes banget, gak ada vitamin dari kemarin. Kangen banget, dimana sih Lesler Family? Kok gak nongol-nongol sih, Min? Kangen berat nih. Nah, langsung dijawab oleh admin Lesler Entertainment ya. Jangan lupa sore ini bakal ada vlog paket komplit dari keluarga Lesler. Ada vlog baru yang akan diunggah di Lesler Entertainment sore hari ini. Jadi bunyikan notifikasinya nih para sahabat. Wah, ada Abang L lagi ngabuburit bareng Bunda Lesti. Dan pastinya Abang L akan minum obat bersama Bunda Lesti dan Papa Rizky Billar. Seperti apakah keseruan mereka? Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune dan nantikan vlog terbaru dari Leslar Entertainment. Itu dulu kabar terbaru seputar Leslar. Nantikan kabar berikutnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.